kaki ini apa ini di depan ini? Waduh. Biar kuat katanya. Ini 30.000. Pilih mana mau? Bisa enggak ya nanti bawanya ke pulang Indonesia? Bisa bawa pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan ajak untuk belanja. Untuk belanja kali ini tidak belanja sayur-sayuran, bawang, brambang, ataupun selain-lainnya itu. Jadi kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk belanja ginseng di Korea. Jadi ini nanti saya akan belanja ginseng itu di kota Anyang. Nanti untuk teman-teman yang penasaran berapa sih harga gingsengnya ataupun perbandingannya. Saya kemarin bersama teman-teman itu udah pernah juga beli ginseng di kota yang berbeda. Ada di video yang ini. Nanti teman-teman bisa bandingkan berapa sih harganya di antara kota A dengan kota B. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita menuju ke kota Anyang. Ini nanti tepatnya untuk beli ginseng ada di pasarnya. Langsung aja kita cus! Nah ini ya teman-teman, keretanya sudah sampai. Nah seperti ini apa ini di depan ini? Waduh, dan ini apa ini di depan ini? Yuk langsung aja kita masuk teman-teman. Jadi di Korea ini jangan asal yang mahal teman-teman. Meskipun brand ya, meskipun brand yang mahal-mahal itu, tapi kita cari yang diskonan. Nah seperti ini ya, sale semuanya diskonan hanya 10 ribuan. Langsung aja kita lihat ke dalam. Ada apa saja sih yang di dalamnya ini? Yuk, kayak nak aku mau. Nah ini, sama teman-teman. Nih, mencari-cari teman-teman, melihat-lihat juga bisa ini ya. Ini cewek kayaknya ya mas ya? Pendek-pendek ini, kayaknya cewek ini. Nah ini loh teman-teman ya, celana-celana sangat murah-murah. Coba lihat di sini. Annyeonghaseyo. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat-lihat celana juga. Di sini itu penjual baju ataupun ya pokoknya aksesoris-aksesoris banyak di sini teman-teman. Seperti ini. Nah ini teman-teman lagi memilih. Pokoknya kita itu pilih yang murah-murah teman-teman. Jangan asal beli saja. Kita pilih yang murah-murah. Nah ini bagus ini. Lagi ya lumayan iki. Wih, pas orang, pas kayak nih. Kecilin apa kegedean? Pas ya. Nah ini teman-teman hasilnya. Wih, Chan Korea style tenang nih kisan. Wih, full senyum teman-teman. Wes langsung aja guys. Gak usah milih. Langsung. Ini mana ini? Bagus ya? Enggak, yang hijau. Nah ini teman-teman, langsung bayar, mantap pol. Nah ini teman-teman, jadi bebas memilih ya ini, banyak banget pilihannya. Dan di ujung sana itu bebas memilih apa saja. Ini yang ramuan-ramuan banyak banget teman-teman. Ini iko olmayo sama non 30.000 dan ini 50.000. Nah ini 50.000, ini 30.000. Pilih mana mau? Bisa nggak ya nanti bawanya ke pulang Indonesia? Bisa bawa pakai itu. Oh, jadi ini 1 liter dan ini 1,5 liter teman-teman. Coba ini aja satu, ini satu, terus mana lagi ini? Oh, yang bagus mau. Iko 1 liter mas ayo. Oh, iya. Dan iko hana do iso yo? Ah, iko he, iko kaji. Iko kaji? He. Iko. Olma yo, sama non? 40.000. Jadi ini banyak banget teman-teman ya. Di sini ada juga yang ginseng kering. Seperti ini. Bukan. Ini ada ginseng kol sayur. Oke, itu teman-teman. Di ujung sana. Dan Yongnim, aku ikut insam video kencana yo.
Nah, ini teman-teman. Ini gingseng semuanya ya ini. Nah, ini teman-teman. Ini gudangnya ini. Jadi dipendingin teman-teman. Nah, ini loh ya. Banyak banget ini. Yo nim, iko il kilo olma yo. Buko 50 40 ribu. Oh, jadi ini yang kecil-kecil ini 40 ribu teman-teman. Nah, ini 1 kilonya ya. Dan ini banyak banget jenisnya. Itu ada jamur juga di sini, banyak banget teman-teman. Jenis dan bentuknya itu banyak. Amoko. Amoko. Amoko yo. Sana. Ini nim. Kamsahamnida. Ini teman-teman. Oke, saya akan beli aja itu tadi yang 3 teman-teman. Dan ini. Ini ya yang saya beli. Bawi. Nah, ini teman-teman, dikasih apa ini? Minuman ginseng apa enggak tahu ini. Gimana rasanya, Mo? Gimana rasanya? Kayak tolak angin. Kayak tolak angin jajal DB. Ya. Enak mau? Iya, kayak tolak angin. Bagus. Tolak angin Korea. Malah kuat wego. Kuat. Mau kamu jadi kuat kamu. Coba. Yo nim, iko tak ol mayo. Sip manon. Dan ditawar gak boleh teman-teman. 110.000. Ini teman-teman, saya jadinya beli ini 3. 110.000 won. Ini ya. Kalau di yang tempat saya kemarin beli itu ada di sini videonya. Itu ya selisih teman-teman harganya. Oke. Jadi mantap. Ini tadi dikasih ini apa ini? Minuman apa ini? Gak tahu ini teman-teman. Biar kuat katanya. Oke, tak minum dulu. Tak rasakan dulu teman-teman ini. Rasanya bagaimana sih? Bismillahirrahmanirrahim, biar kuat katanya. Pahit ya? Enak. Tapi anak SCC juga enak. Ya? Enak. Kalau itu gue yang gini ada. Wah, balik kerja lagi. Marah kuat lagi gue. Wes gue nih. Kayak gini. Jadi ini teman-teman, bisa ini ya. Semoga saja bisa lolos di pesawat nanti. Ini start teman-teman. Foto abon Andi. Andi? Iya. Oke, thank you. Mau kamu punya mau 110? Pakai uang kuat dulu aja. Ada, Mas? Ada. Dan di sini enggak bisa kartu, teman-teman. Harus pakai uang cash. Wah. Aku pinjam Mas Pendi ini. Beli bosnya. Bos HP, teman-teman, yang minat HP langsung ke Mas Pendi ini. 10 aja, Mas. Enggak ada 10. Udah, enggak apa-apa 10. Langsung dikasih uang cash sama Mas ini. Nah, di sini itu bisa dibilang apa ya ini? Gudang, saya Mas Yo. Wakeh banget ini. Biasanya mungkin dari penjual-penjual lain itu ngumpulnya ada di sini. Apa jenenge? Misal distributor. Apa? Distributor ara. Iya. Ara. Dan ini di korting 5.000 teman-teman. Wah, baik banget ini. Kamsahamnida. Nah, ini teman-teman. Teman saya ketagihan ini. Biar kuat. Enak ya? Enak. Aku kayaknya piye ngono tak rasane iki. Oh, ternyata besar. Wah. Banyak ini. Rada cilik iki. Kan ora. Iki cak-cakan. Ini saya. An ini roti. Abang lupa. Oh, jadi ini banyak teman-teman. Kamu pengen kuat gak mau? Minum mau? Yang banyak kamu. Iku seke ulma yo. Yo iman ocaran 25.000 ini. 25.000. Nah ini Mas Lukman ini beli. Ben kuat ya lah. Biar kerjanya jos. Biar semangat teman-teman. Oke, oke. Okay, oke. Okay. Kamsahamnida sajangnim. Annyeonghaseyo. Eh. Di sini penjualnya juga lumayan ramah, teman-teman. Nah, ini. Asli abot pol. Nah, ini teman-teman ya, suasana pasar di Anyang, Korea Selatan. Seperti ini, teman-teman.
Nah, oke teman-teman, jadi ini saya masih ada di Pasar Anyang. Setelah membeli gingseng ini tadi ya, udah satu ini satu karung plus Mas Lukman tadi juga beli ini gingseng juga untuk kekuatan. Wih, biar kuat kata itu. Masih diminum juga. Asli, dua set langsung diminum. Oke teman-teman, jadi seperti inilah keseruan para TKI jika beli gingseng di Korea. Tepatnya ada di kota Anyang, di pasarnya teman-teman. Nah, seperti itulah persiapan para TKI juga jika ingin pulang ke Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini saya akhirin di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, salam dari saya Rudisi TKI Korea Kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.